Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya. Kita belajar sekarang lanjutan dari gas lift ya. Yang sebelumnya sudah gas lift, pengenalan ini agak sedikit masuk cuman masih belum detail ya. Jadi di dalam konvensional gas lift itu ada dalamnya ini konvensional yang terinstal di dalam luar itu ada bilosnya, ada nitrogen casnya atau domnya. Nah, disinilah yang di setting dari nitrogen, memakai nitrogen mengikuti desain ya. Jadi desainnya seberapa, settingnya berapa, katup bukanya berapa, dasar katup menutupnya nanti di pressure berapa gitu ya. Jadi di sini diisi nitrogen gitu ya. Di sini ada stem, ada seat-seatnya. Ini agak mahal nih valve stemnya. Nah, di sini ada check valve ini. Ini ada check valve, kemudian ini apa masuknya gas ya. Ini masuk dari sini dan di sini settingannya. Nah, di sini untuk handlingnya juga hati-hati, jangan sampai terlalu keras membawa. Apabila sudah di setting harus ditegakkan ya, ditegakkan, kemudian jangan terbentur-bentur, jangan kepukul-pukul, diusahakan untuk smooth pembawaannya dari warehouse, dari tempat setting nitrogen sampai lokasi rig untuk diinstal ya. Sebelum lanjut, mohon bantuannya kan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya konten ini lanjut terus. Dan nah, ini contoh dari misalnya ada sumur, kita sumur gas lift, injeksinya masuk. Ini gitu, saya ambil dari YouTube juga ya. Ini untuk ya. Dari annulus ini akan diinjek masuk sampai bawah, akan mengenai katup pertama sesuai dengan desain. Nah, dia akan keluar ini desainnya. Nanti akan unload, ini lanjut turun lagi gasnya. Lanjut turun lagi gasnya sampai katup yang selanjutnya, katup kedua misalnya. Nah, katup yang kedua ini kita akan turunkan pressure-nya, itu akan menutup katup yang atasnya. Ya, di sini akan menutup ini. Nah, ini aliran dari formasi apabila ke unload dia akan masuk terus ya, karena sesuai dengan pressure reservoir-nya. Nah, ini contoh dari mandrelnya, ini tempat duduk gas lift-nya. Ini ada penutupnya, ini gas liftnya, check valve-nya yang tadi temuin, ini mandrelnya, tempat dudukannya. Nah, ini dalamnya yang tadi seperti ini ya, ini gas liftnya. Yang ini diisi dengan nitrogen sesuai dengan desain. Kemudian selanjutnya ini ada check valve-nya ya. Ini ada sesuai desainnya, nanti buka nutupnya, pressure-nya seberapa ya, diatur di check valve ini. Dan ini dikoneksi tubingnya ya, atas atas bawahnya tubing. Install di dalam string. Ini jadi dari luar ya, dalam. Cuman ini kekurangannya, kalau ada apa-apa harus cabut memakai rignya. Beda dengan yang retrievable yang sebelah dalam ya. Dia hanya pakai wireline saja. Nah, ini adalah contoh gasnya, alirannya bila kita injeksikan. Dia akan turun ke bawah, akan mendorong liquid yang ada di anulus ya. Ini berisi liquid, turun menuju valve 1. Ini akan masuk ke sana ya, akan mengunload gas yang ada di dalam, cairan yang ada di dalam. Ini terus turun, terus kedua akan unload lagi. Ya, ini juga saya ambil dari YouTube juga, ini animasi ini. Kemudian sama training ya. Saya lupa ini dari training apa dari YouTube.
Kemudian ini ada lagi valve selanjutnya. Nah, di sini close, close, close. Nah, apabila didesain ini di valve 4, maka bisa berhenti di valve 4 aja. Ya. Apabila menghendaki lebih bawah lagi, ya pressure-nya tinggal dikurangin. Ini akan menutup nih ya. Akan menuju ke valve 5. Ini desainnya kebetulan nggak paling bawah ini, di atasnya ini. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf bila salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.